Aku. Punya kamu. Kamu. Dibuka. Punya siapa? Bodyguard, hari ini kamu harus gendong dia selama 1 menit. Ah, silakan. Ayo, gendong. Banget sih ini. Gua amat. Buang sampah pada tempatnya, buang. Lima. Buang. Oh, jadi bersihin. Boleh sekalian tempel mana? Jadi yang mana? Yang Yogi atau yang Yoga yang mainnya? Yang Yoga udah nikah, yang Yogi belum. Tapi udah official belum? Anime kok putih juga ya filmnya ya? Salpok ya dia ya? Emang kelihatan hitam? Enggak, aku yang kelihatan di video call ini lebih putih. Banyak filter kok di TikTok ya? Enggak, jadi maksud kamu apa? Oh, maksudnya apa ini? Enggak sayang, bercanda. Enggak, maksud kamu apa? Jadi putih aja pak aku sama filmnya? Sama-sama putih kalian? Yang mana pilih dong? Kemarin ada yang ngechat aku, Anatali minta aku buat jagain Ajam seharian. Setelah kemarin aku udah pernah jagain Gema, Mazaya, Lala, Kiano, Kenzo. Lama banget, sekarang kita harus kembali lagi dengan baju dinas babysitter aku. Let's go! Oke guys, jadi ini kita udah ganti baju semuanya. Sekarang kita bakal berangkat ke rumah Anatali. Tapi sebelum berangkat seperti biasa kita harus mengintrigasi. Apa sih? Intro. Kok interogasi sih? 2 jam kemudian. Menginvestigasikan klien hari ini. Jadi, Azam itu Azam Adriansyah Sutisna merupakan anak dari Natalie Holster dan komedian Sule yang lahir pada tanggal 12 Desember tahun 2021. Oke, jadi gitu guys, sekarang kita mau samperin Azam. Tapi kayaknya Azam cengeng ya guys. Jadi nanti bodyguard gak akan tayang hari ini karena Azam cengeng. Jadi takutnya Azamnya menangis histeris melihat bodyguard. Atau nanti kita datengin aja, kita lihat nanti aja ya. Dan aku udah bawa, tadaa, ini buat Azam. Karena dia kan udah 2 tahun ya, mungkin dia bisa main ini. Ini aku udah beliin juga di video yang kemarin. Filmnya coba jadi babysitter Azam seharian. Siap, karena tali kita bakal jagain Azam. Kemarin udah jagain Zema, Mazaya, Ucel, banyak banget. Sekarang kita mau jagain yang laki. Kita lihat di videonya, Azam kan ganteng guys. Jadi kita harus beli mainan yang laki gitu loh, yang laki. Kak, ya? Aku mau mainan laki buat anak 1 tahunan buat Azam. Boleh kak? Oh, Azam anaknya Kak Natali sama Sule kayak? Betul, kan dia ganteng. Kita cari yang laki kak, ada kita apa? Ada yang bagus kak untuk apa? Dia. Cocok. Ayo kak, mana? Nih, kita ada mobil besar kak. Cocok untuk Azam. Oke. Cocok banget. Harganya juga lagi normal kak, 1.300.000. Apa? 1.300.000. Oke, boleh kita cobain ya kak, kita buka. Boleh. Ini kelebihannya apa kak? Ini bisa lari kencang kak, terus juga bannya empat-empatnya muter ya. Coba lihat. Bisa lari di atas air juga. Oh, oh iya! Cepet banget! Ini aku yang mainin sehari, kayaknya hancur deh kak. Aku tabrak-tabrakin. Jangan dong. Aku mau deh ini kak, ini keren banget kak. Boleh kak. Langsung bungkus kak. Bungkus. Siap. Bungkus. Kita bungkus yuk. Kak, mainan buat Azam. Yeay. Oke, makasih ya kak. Oke guys, jadi ini mainan buat Azamnya bakal kita bawa ke Azam. Next enaknya kita beli mainan siapa lagi ya. Let's go. Kita langsung samperin aja Azam dan Kak Natali. Oke guys, jadi kita udah sampai. Sekarang kita mau samperin Kak Natalinya ada di sana guys. Ini kita udah sampai di rumahnya. Ini harusnya rumahnya ya. Kak Natali. Nyari-nyariin mau suster aku cuman. Oh no. Kenapa kamu kaget Azam? Ini apa? Buat kamu. 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 Buat aku. Kamu. Aku. Buat aku. 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 Ikhlas banget tau gak suster aku pulang? Huh? Iya terus aku keribetan gitu kan. Pantesan
jadi gak keurus nih ya. Anak aku. Jadi aku minta tolong jagain dulu, ajak main, kasih makan, terus gantiin popok, habis itu gantiin baju. Iya, tenang, tenang, aku udah pengalaman. Semuanya aman, gak bakal nangis. Tenang banget. Gak akan nangis ya? Gak akan, ini aku udah bawain mainan. Oke, berarti aku titip ya ke kamu. Oke. Aja. Yaudah ya, coba aku gendong dulu sini. Sini aku gendong. Maaf. Mau aku gendong gak? Allah the Almighty. Allahu Allah. Ini mainan buat kamu, mau enggak? Mau enggak? Mau. Punya aku. Aku mau mandi dulu ya. Aku ditinggal sama Azam. Iya, kamu harus jagain dulu ya, aku titip dulu ya. Tuh udah mulai nangis. Kenapa aku nangis? Iya, udah mulai nangis. Aduh, aku harus jagain. Aku harus mandi dulu sebentar. Aku nangis. Aduh, aku bisa. Ya. Mandi. Mamanya mandi. Bye-bye. Enggak, sama aku aja sini. Nggak mau lagi. Ayo Ron. Aku jadi babysitter bisa kena omel nih kalau kayak gini. Ada apa? One. Two. Three. Kok aku mau jualan dulu nih? Kalau ada aku pasti dia ke aku. Sebentar ya. Iya sebentar ya. Sini sini sini. Mama. Gak ada. Ini mama baru. Aku mama kamu. Kenalin, mama baru. Kamu pernah nonton aku nggak? Mau unboxing mainan nggak? Mama. Aku mama, aku mama. Ganteng ya, guys ya. Iya mama, mama, mama nggak ada, mamanya pergi. Sini. Aku mau unboxing mainan. Ah, aku punya mainan. Aku mau unboxing mainan aku. Lucu banget mainan aku. Ini mainan aku lucu ya. Lucu nggak? Lucu nggak? Mau? Aku. 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 Punya kamu. Aku. Aku buka. Dibuka. Punya siapa? Aku buka mainannya. Balik lagi. Punya siapa? Aku. 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 Pergi lagi. Mau lihat enggak? Sini yuk sini. Yeay. Tepuk tangan. Ini apa namanya? Mobil. 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 Ini mobil. Mobil. Aku filme. Kenapa? Azam sini, Azam buka, Azam. Duduk. Capek. Capek. Shooting. Gak bisa masih jalan, Azam. Gak bisa. Ditinggal. Aku ditinggalin. Aku ditinggal. Oke, Cina Tali kemarin aku lihat Cici dari Pekanbaru. Ada apa kah itu? Main-main aja aku di sana. Main-main aja. Mainnya sama siapa tuh? Sama Yogi. Yogi yoga yang kembar itu kan? Yang kembar ya. Jadi yang mana? Yang Yogi atau yang yoga yang mainnya? Yang yoga udah nikah, yang Yogi belum. Oh, kalau udah nikah enggak bisa main. Main apa dulu nih maksudnya? Kan kalian main-main kan di sana. Katanya main-main kan. Teman-teman. Enggak tahu, tanya aja ya. Boleh tanya? Ya boleh. Wah, langsung apa telepon? Video call aja ya. A few moments later. Halo. Ini yoga. Yogi. Aku mau nanya, katanya Cina Tali kesana main-main ya? Iya benar. Ada acara apa sih main-main ke Pekanbaru, jauh banget tuh? Mengejar cintanya. Oh, jadi itu beneran? Iya benar lah. Oh, udah sejauh apa cintanya? Udah, ini lagi diperjuangin filmnya. Tapi udah official belum? Filmnya kok putih juga ya filmnya ya? Salpok ya dia ya? Emang kelihatan hitam? Enggak, aslinya ternyata di video call ini lebih putih. Banyak filter kok di TikTok ya? Enggak, jadi maksud kamu apa? Maksudnya apa ini? Enggak sayang, bercanda. Enggak, maksud kamu apa? Jadi putih aja pak aku sama filmnya. Sama-sama putih kalian. Yang mana pilih dong? Kalian udah gak ikutan putih, takut guys. Dengerin dulu, kalian tuh sama-sama putih tapi aku sayangnya sama Natali. Wes. Malu nih. Jadi udah official belum? Udah. Udah? Kan udah di
posting di Instagram. Udah ditembak. Mati dong aku kalau ditembak. Beda dong. Oh, berarti kapan rencananya untuk ke jenjang yang lebih serius? Firme, kita di dalam suatu hubungan saling kenal satu sama lain. Oh, jadi belum kenal ya kita ya? Ya udah kita kenalan dulu ya. Halo Natalie. Firme. Maaf ya, di nebelin, maaf ya. Masing-masing Firme, jangan buru-buru. Oh, jangan buru-buru. Senyumannya Natalie itu loh yang bikin aku. Bikin salting nih ya. Ini tapi cowok yang kayak gini bahaya loh. Bahaya nih gimana, coba-coba kasih tahu kan. Mulutnya terlalu manis nih. Iya, berarti kamu kalau sama cewek-cewek lain kamu gitu-gitu juga kan sama? Enggak, aku beda. Kamu tuh spesial di hati aku, Natalie. Hati-hati ya Kak sama yang begini. Iya, aku jadi takut deh. Makasih ya Filme udah diingetin. Filme, tadi sebelum ada kamu baik-baik aja hubungan aku. Enggak lah, aman lah. Ini lagi ngambek nih. Kalau lagi ngambek tuh minimal GoFood, GrabFood, bunga gitu ya. Iyalah. Kamu mau apa sayang? Ya mahal-mahal ya. Emang kalau mahal kenapa? Ya enggak apa-apa, berarti punya value. Oh, oke, berarti sebenarnya mahal. Ya udah, aku mau itu Gucci sama LV 1. Enggak, aku pamit undur diri dulu ya. Berarti ini real ya? Hubungannya real. Real. Oke, abis ini kita langsung cek chat deh. Oke deh. Ya udah, bye. Ya udah, kamu makan. Lanjut makan. Ih, dicium kak. Jangan malu-maluin dong, ya. Nah. Oke. Maaf ya. Emang dia umur berapa sih Yogi? Beda 4 tahun. Lebih muda dia. Oh lebih. Ih, berondong ya. Iya, berondong. Tapi Lili juga lebih muda. Lebih muda 3 tahun. Siapa yang lebih muda? Pilihnya. Oh ya udah sama berarti. Tai. Aku ada temennya. Oke, sekarang gantian video call. Gondong lebih menarik ya. Ya, Willynya nggak jawab dari tadi siang. Ya, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti malam teleponan sleep call. Sampai bangun tidur. Iya, tadi tadi malam aku udah foto nih. Nih aku sleep call 8 jam. Oh iya. Ya. Aku udah sleep call sih, terus tiba-tiba HP aku panas, terus ada tulisan temperatur. Ya. Bisa nggak Filme gantiin handphone aku? Bisa sih, iPhone baru ya. Ya, iPhone yang baru, yang giganya paling banyak ya. Emang ini berapa giga? Kamu? Kurang ya berarti ya. Kurang. Bisa ya Filme ya? Bisa. Okay. Gampang kasih. Azam kan iPadnya kan udah lama rusak. Azam udah iPad. Kenapa jadi malak ya? Terus sama aku mau minta bikinin parfum untuk baby. Oh itu menarik banget sih. Ya. Iya lucu ya. Benar. Parfum. Harus yang oilnya yang friendly banget buat kids ya. Nah benar. Soalnya sekarang jarang ya. Bisa dihitung. Bisa dihitung jari ya. Bisa dihitung. Aku bawa parfum aku. Nanti deh kita ambilin. Kenalin dari kapan sih? Kenalnya itu tahun lalu. Kenalnya di TikTok. Gara-gara dia live TikTok terus lucu. Oh berarti tipenya Cina Tali humoris. Oh my god. Berarti kenapa sukanya ya, yang lucu-lucu ya? Iya, kenapa ya? Ini juga lucu nih, ini bisa gak yang ini? Emang kayak gini? Iya, rambutnya juga lucu tuh, gemes gitu ya? Oh, apa yang disisirin? Boleh sih, yang ini bawa aja. Iya, boleh ya? Boleh. Kamu mau gak? Enggak! Hei, kamu gak mau lihat apa sih? Salting. Jadi gitu kan, masih kecil. Oh iya. Si 20 tahun. Suka saltingan ya? Iya. Wah, ini nelfon. Ih, aku mau nanya dong. Pacaran 3 tahun ya? Kamu pacaran 3 tahun sama Filme ya? Iya, 3 tahun. Mudahan siapa? Mudahan aku. Oh, kenapa kamu lebih suka yang lebih tua di atas kamu? Awalnya gak kepikiran kesana sih. Oh, jadi tadinya kamu gak mau sama aku? Maksudnya gak ada kepikiran umurnya. Oh, jadi belum tahu umurnya? Iya. Pas udah tahu, terus mau? Ya, gak apa-apa. Udah nyaman aja. Tapi gimana rasanya pacaran di umur di atas kamu? Kayaknya gak ada bedanya sih. Oh, kok gak ada bedanya sama yang lain? Bukan, maksudnya gak kayak... Oh, jadi aku gak spesial? Kalau pacar aku tadi bilangnya aku spesial. Dia kalau Filme ada spesialnya gak? Lucu, baik, hatinya tulus. Oh, hatinya tulus. Ah, makasih. Filme! Oh, salah. Yaudah, ini kan aku udah bantuin kamu nih ngomong ya, Will. Bisa kali isiin token ini listrik aku di rumah 100 ribu, pinjam aja. Pinjam dulu 100. Nanti aku kirimin nomor rekening ya. Iya, kak. Iya, mak. Oh iya, makasih. Ayo guys, kita masuk sekalian gerebek. Wih, ada koleksi apa nih? Cilalanya suka banget sepatu ya? Banget. Wow. Aku juga suka, Ci. Banyak banget. Oh my god. Parfum kamu belum di sini. Berarti kan bawain. Oke. Kita lihat ya. Suka apa enggak?
enggak? Emang koleksi parfum apa aja sih yang Cici suka? Kalau aku sih lagi suka yang ini ya. Oke. Okay. Tapi aku sukanya yang Oud-Oud. Wah, wow, Woody ya. Aku enggak pada Woody. Eh, tapi ini ada Fruity-nya. Oh, tahu ya. Ini seleranya beda loh. Soalnya kalau Indonesia itu mostly enggak suka Woody. Kebanyakan sukanya yang Fruity, Vanilla, gitu-gitu. Iya, benar. Kalau yang Woody mereka kadang belum terbiasa lah gitu. Benar. Cuma kalau Woody itu wanginya tahan lama. Iya, makanya aku belinya yang ekstra. Bodyguard, hari ini kamu harus gendong dia selama 1 menit. Ah, silakan. Ayo, gendong dong. Ayo. 1 menit. Jangan. Ayo. Kenapa emang? Kenapa aku nangis? Bau. Bobonya gimana Azam? Bobonya slip. Coba gimana? Temanya slip-slipan. Oh, ini slip bohongan. Unina bobo. Gimana? Hah? Sini gendong. Awas jatuh. Sini, bobo maju. Bobo. Awas jatuh. Hi guys, gitu. Guys. Guys. Wow. Mau apa kamu? Aku mau makan enggak? Makan. Woi. Ajang snack time. Mau snack time? Yes, nih. Yes. Nih. Kiss dulu. Kiss. Ini. Kaci. Coba langsung. Aku juga mau. Oh, enak. Oh, enak. Enak banget ini. Ini bekas kamu, Jam. Bukan aku. Kamu. Nah. Nih. Enak banget sih ini. Bodo amat. Buang sampah pada tempatnya, buang. Lima. Buang. Oh, jadi bersihin. Boleh sekalian kain pel mana? Boleh bu, ini tisu lagi bu. Bawa bersihin bu. Nah ya situ ya. Yang itu bersihin ya pak. Oke. Bagus nih Ci punya anak ini. Ini enak ya. Bisa bersihin sendiri kan? Bisa. Ya. Nih lagi, bersih lagi. Kaca. Nih, kaca. Bagus ya, Noah. Kerja bagus, Azam bagus. Nanti abis bersihnya dapat 1 poki ya. Oh, lagi bersihin mobil. Udah bersih mobil ya? Udah bersih. Guys, kayaknya aku udah gak kuat lagi jagain Azam. Capek banget. Ci, aku udah gak kuat, Ci. Aku udah gak kuat lagi. Aku udah capek banget keliling rumah ini 165.90 kali. Oke, jadi berapa gajinya kamu? Gratis aja deh aku pulang. Oh, alhamdulillah. Ya. Yaudah. Oh, aku punya hadiah buat Cici. Apa? Guys, jadi karena Cina Natali suka banget parfum, di kamarnya ada 1899.99 plus parfum. Kita akan persembahkan Venko. Kita lihat gimana reaksi Cina Natali menciumin. Aku deg-degan soalnya kalau misalnya pecinta parfum tuh ngerti banget kan. Tapi lucu banget ya ininya ya. Pertama, Senorita. Senorita ini wanginya rose. Rose aku suka sih sebenarnya. Iya. Ini aku suka. Ini semprot. Ini aku suka. Oh iya, langsung tahu. Nah,
Nah ini aku suka. Ratingnya berapa? 9, karena aku suka rose. Ini paling enak. Belum melahin. Ini paling enak. Ini lanjut ada yummy. Nah ini wangi manis vanilla cupcake. Sweet. Sweet. Oke. Okay. Sweet manis. Kalau yang suka woody, aku sih nggak suka sih. Soalnya kedek-dekan. Kenapa ya? Karena aku suka yang woody-woody. Jadi kayak ini nggak nyengat gitu ya? Ini enak. Enak juga. Ini enak. Ratingnya berapa? Kalau ini ratingnya 8. 8. Yang ini favorit aku. Jadi yang biasa aku pakai tuh yang ini. Nah ini banyak banget kalau aku nanya-nanya nyamperin-nyamperin kayak Natasha Wilona gitu-gitu sukanya cheerleader. Oh iya. Banyak banget aku suka di sini biar nggak campur. Pengen tahu. Dan ini wanginya putih. Kesukaannya Natasha kayak gimana sih? Nih. Nah ini seger nih. Iya itu fruity dia seger. Ini 8 juga nih. Kenapa enak banget ya? Ya masa gak enak? Berarti yang paling sih suka yang rose. Terus yang kedua ini. Ini Senorita sama Cilida. Cilida. Ini buat Cici semua nih. Wah thank you, aku bakal taruh di pajangan aku. Yeay! Bersanding sama parfum juta-jutaan ya. Makasih banyak parfumnya Ih. Yeah. Nanti kirimin lagi parfumnya. Pokoknya bikin parfum yang oud. PR sih. Soalnya yeah, takutnya banyak yang gak suka. Bener, yaudah kalau mantan baby. Ini request di Natalia, next kita bikin parfum baby ya. Si aku pamit ya, Si ya. Udah. Bye-bye, Ci. Ya, makasih ya. Bye.